sembako disalurkan Yayasan Pendidikan dan Kemanusiaan Firda Atira Foundation bagi warga masyarakat di Kota Sorong yang terdampak pembatasan wilayah akibat penyebaran COVID-19. Bantuan kemanusiaan berupa paket sembako Sabtu sore disalurkan Yayasan Pendidikan dan Kemanusiaan Firda Atira Foundation bagi para pekerja pers di Sorong Raya. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan moral sekaligus motivasi bagi para jurnalis yang setia menjalankan tugas jurnalistik di tengah ancaman wabah COVID-19 saat ini. Sebelumnya bantuan yang sama pun juga disalurkan kepada ibu-ibu para penjual kelapa dan pinang, janda, buru bagasi dan bangunan, serta warga panti asuhan. Firda Atira Foundation merupakan yayasan kemanusiaan yang bergerak di bidang pendidikan, yang bervisi misi mensejahterakan anak-anak termarginal di Indonesia melalui pengembangan bakat dan talenta. Bantuan ini pun diapresiasi positif karena menjadi wujud perhatian tulus pihak yayasan kepada para jurnalis maupun warga masyarakat terdampak. Terima kasih karena mereka mau memperhatikan kita jurnalis semua yang ada di Kota Sorong, dan kami tidak melihat kecil besarnya bantuan. Kami terima kasih kepada Firda Atira Foundation yang telah menyisihkan sedikit berkat kepada masyarakat dan juga para jurnalis yang saat ini lagi melakukan tugas sebagai kader perban dalam tugas wabah COVID-19. Bencana wabah yang ada di Kota Sorong di Kota Papua ini kan kita tidak minta ya, tapi ini adalah virus yang sebenarnya kita harus betul-betul mengantisipasi dari dalam diri kita masing-masing. Dan harapan saya juga kepada masyarakat Kota Sorong dan sekitarnya untuk tidak membuat hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain. Wabah ini bukan penyakit aib, tapi ini virus dan ini bisa sembuh. Dan jangan mengucilkan pasien yang saat ini ada dirawat di rumah sakit. Jadi seperti itu, dan harapan saya kepada masyarakat Kota Sorong bisa jaga jarak, pakai masker, pakai alat pelindung yaitu sarung tangan dan sebagainya. Sebagai terima kasih. Mewakili teman-teman wartawan di wilayah Sorong, kami mengucapkan terima kasih. Salam kami buat pengurus Yayasan Atira Foundation, Firda Atira Foundation. Semoga bantuan yang diberikan kepada rekan-rekan wartawan ini dapat bermanfaat bagi kami, khususnya dalam peliputan pandemi COVID-19 ini. Anggreni Sumbung, CWM Channel.